Sekarang kita mau, halo, sekarang kita mau lihat kucing-kucing aku ya. Aku baru pulang kerja, lihat kucing aku di atas cek kontrol. Halo, I'm coming. Ini Marbel si gendut, yang ini udah steril. Ini belum, karena kemarin ada baby-baby. Yang ini baru steril. Ini belum. Ini belum, yang ini udah. Kebanyakan yang udah steril gendut-gendut sih. Halo, aku disambut. Aku disambut oleh bidadari-bidadari kecilku. Ya. Ayo, mau ngikutin gak? Ikutin ya. Lihat, aku udah kayak ini ya, Angel, diikutin mereka ya. Tuh. Hey. Itu tas kaki mama. Ya. Ini ada baby. Ya. Rian, ya. Minta tolong dong. Ada yang pup satu, Yan. Sekali lagi, Yan, tolong, Yan. Rian. Tolong bersihin pupnya dong, Yan. Kasihan, Yan, kotor, Yan. Sekali lagi. Ini kucing-kucingku ya. Tuh. Ayo, ikutin. Ayo, sini, sini, sini. Kon, kon, ayo. Tuh, ikutin kan. Sini, sini, sini. Lucu deh tuh, pada kesini semua loh, ngikutin loh. Nih yang ini udah steril, itu baru steril. Lagi main-main nih mereka. Ini steril. Nih, ikut-ikutin ya. Hai. Mamanya yang di itu kan, kasihan kan terbau kotor. Hai. Kita ya. Pada ikutin ya. Iya, baby baby. Kelihatan enggak? Tuh. Hei, pada datang. Krucil sini, krucil. Si Marbel. Ya. Ada Marbel. Ada siapa nih? Rian, yang ini dikeluarin kabur gak ya? Kalau udah lama. Seri dan halo, kamu mau keluar? Rian, ini dibuka aja gak ya? Kasian ya, udah lama. Kenapa? Ini kucing kantorku. Aku steril, akhirnya aku bawa aja ke sini ya. Apa? Mau main? Apa lepas aja ya Rian ya? Sian juga ya. Acu, acu. Rian. Ayo. Mau main ya, udah deh. Gak bakal kabur kan ya, dia masih minum obat soalnya. Ada pupuknya Rian. Aduh, tolong dong. Biar bersih deh, Rian. Lepas aja lah ya. Iya enggak? Rian, gimana? Aku kandangin dulu. Hah? Kandangin dulu. Kan udah lama enggak dia? Obatnya masih ada ya? Kasian lah Rian lah, udah lah. Aku kandangin ya. Kan udah berapa hari di sini? Udah berapa hari? Hah? Sehari. Ya udah deh. Kan dia enggak kemana-mana sih, soalnya bismillah aja. Ya, ini. Lihat nih, kamu gigit nggak? Wah, nggak boleh gitu. Oh ya, disayang-sayang boleh, disayang-sayang boleh ya. Ini gimana sih bisa video tapi double ya? Kamera depan, kamera belakang, nggak bisa. Ya sudah. Tuh, nih aku dikerumunin kucing-kucing loh. Tadinya mereka dari sono, dari depan, ikutin aku. Biarin gak Rian, kasihan Rian ya. Coba malam ini dibuka. Kalau gak kemana-mana ya sudah, berarti sudah. Lihat tuh. Aku seperti bidadari ya, dikerubutin sama kucing-kucing. Padahal tadi kosong kan? Sekarang ada di sini ya. Ini open adopt, ini si Queen. Kenapa Queen? Karena dia kayak ratu, gendut. Ini calon gendut karena sudah disteril. Terus ini belum steril, akan disteril segera. Ini
Akan ini udah di steril jadinya gendut. Ini enggak di open dog, biarin aja. Yang lain kita-kita, ih baik juga ya itu ya. Silakan. Ya. Ini juga calon gendut nih, bagus nih nanti nih. Ya. Tujuan aku sih ngadopt mereka steril supaya mereka dapat adopter ya. Guys, yang penting sabar, tetap pos dan tetap ikhtiar berusaha. Ini juga udah di steril. Oh, kamu di halo. Halo. Enggak apa-apa, Mama enggak ganggu. Rian buka aja kali Rian ini ya udaranya. Udah enggak apa-apa kok dia. Emang ada yang gigit? Apa dia yang udah. Masuk mana tadi yang bunti yang itu? Yang kuning kan cukup satu indukan aja di dalam Rian. Mana indukan yang biasa itu? Ini ada si bayi ya. Indukan yang satu itu. Hello baby. Cupi. Rian ada yang pupuk Rian. Minta tisu. Aduh, Rian. Ini apa ya pupuk kah? Bukan nih. Makanan kirain. Apa? Aduh. Minggir. Ada baby. Pupuk. Bayinya tuh. Ini lagi pupuk, ntar dibuang pupuknya ya. Cumi, baby cuyung, cowok. Lihat, si kucil ngikutin aja nih. Kemanapun aku pergi. Ya. Begitulah ceritanya hari ini. Ada, enggak. Apa? Enggak ada, itu tuh pupuk, ntar dibersihin ya. Tolong ya. Indukannya kayaknya ke depan tuh. Rame. Aku dikerubunin rezeki, tau gak guys? Kamu kalau ngurus kucing itu rezekimu dimudahkan. Terus pekerjaanmu dilancarkan. Dikasih aja deh jalan rezekinya. Percaya deh, ada di depan. Karena aku merasakan sendiri. Sampai detik ini, kenapa aku masih bisa kasih makan mereka? Ada aja rezeki. Yang gak disangka-sangka. Jadi intinya kalau kamu melihat yang terlantar, bantu dulu, tolong dulu. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Karena akan ada hak dalam rezekimu, itu udah hak yang harus kau berikan kepada mereka. Pasti ada aja, percayalah. Kayak aku, kayak orang bilang gak mungkin, gak bisa. Ya jelas gak mungkin, gak bisa. Karena dia sudah pesimis, gak bisa. Padahal itu bisa. Kamu lihat aja Instagramku kan, kucing aku udah ribuan kali. Tapi aku bisa menolong mereka. Ya. Happy loh lihat mereka begini. Suatu kebahagiaan yang gak bisa dibeli dan digantikan dengan nikmat yang gak bisa diomongin dengan kata-kata. Mungkin nanti aku akan sharing juga pengalaman aku di YouTube. Kenapa aku bisa tetap menolong mereka. Karena ada kejadian yang membuat aku, doaku dijawab. Yang dijawab Tuhan itu benar-benar apa ya, unlimited deh rezekinya. Nanti aku akan cerita ya. Begitu. Ini kenapa aku bisa dapet salah satunya rumah ini. Ya, buat nolong mereka. Nih, ini Rian aman kok. Dia udah dilepas, sudah tidur-tiduran. Berarti aman, gak apa-apa. Ya, ini udah steril. Baru tunggu gendut aja. Begitu. Ya, ini Marbel. Ini akan aku steril deh. Ini kuning. Rame ya. Tadinya ini ruangan anjing aku, cuman karena Mbak Inemku lagi liburan ke Bali serta anak-anak, jadi aku taruh di tempat temanku dulu. Jadi kucing semua isinya. Ya. Ini sih siapa nama? Rian nih, si Rian. Asisten yang ngurusin tuh. Ini nih indukannya Rian. Apa dibuka aja Rian, kan udah enggak ada bayi lagi. Yang bayinya kan di dalam, Rian. Ya Rian ya. Rian itu yang ngurus kucing-kucing. Inem itu yang ngurus doggy.
Lihat tuh, baiknya induknya. Tuh. Ya. Ya kan? Ini si Opa, Opa Yellow. Udah lama ini aku umurnya. Aku rescue dia tuh dari 2019. Berarti itu udah umur udah gede. Enggak tahu deh, berarti umurnya 6 tahun kali ya. Plus sebelumnya kan udah. Tuh, kelihatan enggak, guys? Baik-baiknya. Gimana ya, guys ya? Gini ya. Begitu. Lihat kucing-kucing aku tuh. Apa dari Sindang ya? Kamu mau jadi artis kamu. Hey, hey Marbel. Kamu mau jadi artis. Lihat guys. Rame kan kucing aku. Look ya, nih kumpul. Pada ngumpulin aku semua. Lucu ya, kenapa ya? Aku kesini, mereka kesini. Aku kesana, mereka kesana. Rezeki loh, beneran. Jadi kalau buat aku pribadi, karena pengalaman pribadi, ngurus kucing itu rezeki. Dimudahin dari kerjaan, apa aja. Begitu guys. Ini udah kasih makan cacing, aku penting masih buncit ya. Ini diare nggak? Hah? Ya? Itu kenapa dikandangin, Rian? Kenapa dikandangin, Rian? Gitu guys, mari kita melihat lihat dunia kucing. Apalagi Rian? Ya udah satu aja lah indukan itu biarin sih. Oh. Kasih minum udah ya. Itu yang penting kalau masih bayi alasnya itu harus sering dibersihin ya guys, karena dia kan masih bayi itu belum bisa pupuk di pasir. Jadi harus sering dibersihin. Kalau nggak pakai kain aku kasih yang bolong-bolong itu. Kalau kain harus sering diganti, bolong-bolong itu harus sering dibersihin. Begitu ya. Apa dibuka aja Rian ya? Gimana? Mamahnya kayak mau keluar gitu Rian. Gak usah. Hah? Gak usah. Bukan kandang yang itu dikeluarin gak? Iya, gak usah. Gak usah? Jangan nah, dicampurin ntar yang ini nyusuin ke situ. Biar yang itu aja yang nyusuin ya. Itu udah punya nih. Biarin. Begitulah guys. Ini bagus juga ya Rian ya. Ini dari kantor putih kucingnya. Tuh, kok mukanya. Coba nih si Unyil satu nih ngikutin juga tuh. Unyil satu masuk lagi. Tadi juga. Apa? Apa? Yuk kita keluar lagi yuk. Tarik ikut lagi si Unyil. Ya. Ayo sini Nyil. Halo. Halo. Ramai-ramai itu kan ikutin lagi sini semuanya. Dia tahu yang sayang sama dia siapa ya? Dia tahu ya. Siapa ya? Ya Rian ya. Saya ke sono ikut ke sono Rian. Saya ke sini ikut ke sini. Tuh, ya. Iya, pada ngantri, enggak ngantri. Eh, baik banget ya. Hey. Halo Yellow, semoga kamu sehat, panjang umur, dapat dokter yang sayang kamu ya. Dapat rumah yang ini si Opa. Opa Gangnam Style. Ya. Kalau ini kenapa dikandangin? Karena masih sakit mata. Yang ini. Ini kenapa ya? Itu matanya gimana, Rian? Aduh, Rian dilapin, Rian. Kasihan, Rian. Dilap dulu, Rian. Kasih ke atas, Rian. Sayang itu Rian tadinya ya. Kalau enggak dikasih corong kali, abis kasih obat dulu, tetes terus corong ya Rian ya. Ini open adopt nih, udah steril nih guys. Lihat tuh si Ratu. Ratu keabadian tidur. Terus kasih corong Rian, kasihan Rian. Itu kan tetesin dulu yang itu. Ini lapnya kita bersihin ya guys. Kalau ada yang sakit mata, harus dibersihin dulu. Lihat nih, halo, halo, ramai kali kau. Ini tadinya matanya juga rusak, tapi berhasil diobatin ya. Begitu. Bersihin dulu, nanti kasih itu belekan tuh kasihan dia.
keluar. Kasih obat tetes tangan, kamu harus bersih juga ya. Gitu guys, teman-teman. Inilah aku pulang-pulang, aku kerjaannya sehari-hari kerja, terus pulang kantor. Malam aku aku sempetin waktu ngecek-ngecek mereka gitu. Udah dia urus sih. Cuman ya tetap kita harus cek ya, kontrol, lihat-lihat. Ada yang sakit enggak? Ini udah dikasih obatnya abu-abu. Antatnya udah mendingan enggak? Mendingan. Nah, dari bawa ke dokter nih yang abu-abu. Bukan dok. Tenang, pokoknya yang aku penedop itu kucingnya sehat-sehat. Insya Allah ya. Tinggal di penedop aja. Ada yang pup-pup. Duduk. Tuh, nanti pup-pupnya dibersihin ya, Rian ya. Ini juga Rian. Pup-pupnya Rian. Begitulah. Nih, kegiatan. Kemana lagi tadi? Udah dikasih obat Rian. Nah, nanti dikasih gini nih. Corong supaya apa? Supaya enggak. Ini namanya gedean mana ya? Sama. Sebentar susah minum Rian. Enggak lah. Yang itu disuruh pakai yang ini. Kalau enggak ini nanti dipotong lagi ya besok lah ya. Kalau kamu capek. Supaya dia bisa mulutnya bisa masuk. Gitu guys ya. Gitu ya, cepat sembuh kita. Besok itu dipotong sedikit lagi 2 cm. Ini kan udah mendingan nih yang ini ya. Itu bubuknya ya. Ini dikasih alas buat ini kan. Enggak usah kasih alas. Kenapa? Ini bewal terus ke situ. Siapa cuma yang itu? Alas. Iya, yang ini. Yang kuning. Makanya sengaja yang dikasih alas itu. Ya sudahlah. Oke, guys. Apa lagi ya? Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Oh iya, ini jangan lupa pupuknya Rian. Tuh. Ya, inilah kucing-kucing terlantarku yang aku rescue. Dan akan dan di open adopt ya. Ini udah steril. Ini belum. Ini udah dan yang di dalam. Jangan lupa ada bak pasirnya disiapin. Dasar ini takut sama orang yang ini. Bukan ya, itu yang dari atas. Ini ada juga di atas tuh. Awas jangan kabur ya Rian, makan dangin aja deh, takut dia kabur ya Rian ya. Ini keluar dah ya, baru sehari ya. Sehari. Ya udah masukin dulu deh, dia udah keluar rumah. Ntar obatnya kan belum habis. Masukin dulu dah. Tuh. Ntar kalau udah 5 hari baru boleh dilepas. Ya, sudah ya, capek, sudah malam, mau istirahat. Doakan ya kucing-kucing di sini sehat, aku juga sehat. Doakan kucingnya juga panjang umur, doain juga akunya banyak rezeki. Dimudahkan urusan. Dan YouTube-nya segera di-subscribe, ditonton ya sampai habis. Oke? Okay?